sons and loved ones. Grandchildren and great-grandchildren are present here today to witness this simple ceremony of placing a stone on this wall at the site to commemorate the 7th World Congress of the Soviet Brotherhood. The bricklayer who laid the stone in the wall, Muhammad Ahmad, is now a Subud brother. He was opened last night. This Congress will be remembered by us all as the Anugraha Congress, at which we dedicate ourselves to a renewed understanding of the meaning and purpose of Subud, that is, worship Almighty God by the practice of the Latihan Pejuan, and through the clarity and energy it brings, to reorder the material resources accessible to us in enterprises such as this building, which we hope would enable us to be effective in improving the social conditions of people within as well as outside Subud. These are the outward symbols of the inner results of the Latihan, but they are more than symbolic shrines. They are the means through which we learn to work with one another, to relate productively and harmoniously to each other, and give us an opportunity to demonstrate to the world outside the innovativeness, integrity, and quality of Subud members. We thank God for His grace, and we thank you, Bapak, for being with us once again to guide us through the work of this Congress. And on behalf of the Subud Brotherhood, I request Bapak to unveil the commemorative stone. Saudara-saudara sekalian, anak-anak dan cucu-cucuku, pertama Bapak akan mengucapkan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kami atau kita sudah sekali selamat bertemu kembali. Semoga Tuhan melindungi kami semuanya dan memberi mengizinkan apa yang telah kita lakukan, dan semoga dapat orang tua melaksanakan apa yang telah kita lakukan.
sisters, children and grandchildren. Bapak starts first of all by greeting you, by saying the words Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meaning the blessings and the peace of Almighty God be with you all, whose significance is that we greet each other as we meet now, and we pray that God may protect us and give his blessing to whatever we wish to do, so that that which we are doing may be achieved successfully. Saudara-saudara, hari ini adalah hari pembukaan dari hidup ini. Akan bertepatan dengan adanya Kongres Internasional yang kita adakan. Semoga berdirinya hidup ini dapat benar-benar berkah untuk Tuhan pemirsa, sehingga dapat menjadi tempat yang suci, yang utama untuk melakukan kebaktian kita kepada Tuhan yang besar. Dan juga semoga Tuhan selalu melindungi kita pada waktu-waktu kita mengadakan rapat dan lain-lainnya yang kita bersama. Brothers and sisters, this occasion you may consider or you may regard as the opening of this building. This building, therefore, we pray that Almighty God will bless this building, that it may be a fitting place, that it may be a holy place and a good place, where we may be able always to practice our worship of Almighty God. And that may God may protect us whenever we have meetings here, so that whatever is discussed and whatever we do may be of the best. Selanjutnya, saya sekalian, setelah Bapak berikan nama, namo adat namo nama Anugraha berarti atas kemurahan Tuhan yang besar, sehingga kita para saudara Subud, terutama yang bersilang di Inggris, dapat mendirikan suatu kubur untuk sebagai kenangan-kenangan bahwa memang Bapak pertama kali datang di negara Inggris. Ada yang juga itu menjadi kenangan-kenangan bagi kita semua, seluruh anggota hidup di dunia. Selalu enak bahwa disinilah pertama kali Bapak memulai syukur terhadap segala yang berupa dan kita. As you know, Bapak has given the name to this place, that is Anugraha. The meaning of Anugraha is the grace of Almighty God. And Bapak has given this name and has inaugurated this place in order that it may be a commemoration and a remembrance of the fact that this was the place that Bapak first came to, that England was the place Bapak first came to when he came to Europe on his first journey outside Indonesia, and that this is the place where Bapak first started Subud, or brought Subud, or passed on Subud to those of you who live here in Europe and round about. Saudara-saudara, seperti telah menjadi
bahwa kedatangan Bapak dari Inggris kebetulan sekali pada waktu itu di sini ialah almarhum sudah jongkong mengadakan seminar. Sehingga kedatangan Bapak di Inggris merupakan suatu peristiwa yang benar-benar patut menjadi kenang-kenangan dalam kehidupan. Bapak katakan demikian karena dengan adanya seminar yang telah diadakan dan mungkin Mr. John Bella tidak kira-kira bahwa kedatangan Bapak di sini di Inggris merupakan benar-benar undangan sejak dari itu. Karena itu maka dengan sekejap saja Bapak telah memberikan sudah tidak kurang daripada ya, mungkin 5 ribu. Karena saben malam Bapak buka paling sedikit 200, 150, satu kali bus. Sehingga saudara-saudara sini di sini terutama saudara-saudara itu merasa mengapa Bapak bisa membuka orang sekitar. Mereka tidak tahu bahwa Bapak ini lagi pusat di sana. Jadi betul yang buka itu Bapak, tapi sebenarnya yang jaga itu banyak sekali. Kalau boleh saya katakan pada kenyataannya, Bapak telah disertai Tuhan yang tidak terlihat biasa. Katakan para mereka. Buktinya sudah sekalian ketika Bapak datang di Inggris telah disaksikan pada waktu dari Bapak itu terdengar suatu kelompok suatu letusan. Padahal tidak hujan, tidak mendung, tidak saatnya ada apa namanya itu tuntut. Keras sekali. Bapak diam saja, malah Mr. Bennett yang mengatakan, Bapak, ini berarti mengaturkan, memberikan selamat artinya welcome atas kedatangan Bapak. Karena itu maka semoga saja Tuhan memberkati sehingga kedatangan Bapak sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita dan sungguh-sungguh menguntungkan bagi kita sehingga banyak nanti saudara-saudara Inggris yang masuk. Inilah sekejap price sedikit keterangan dari Bapak dengan yang benar-benar keadaan gedung ini yaitu sekian saja sudah sekalian kira akan memperpanjang memberikan keterangan karena Bapak rasanya sudah tidak seperti dulu yang perlu. Jadi saya minta kalian jangan terasa kecewa, justru malah menyambut syukur Bapak masih dapat kesini dengan kalian dan memberikan keterangan tentang ada yang tersebut yang sedikit banyak juga masih menguasai